Rekod bersih kereta ni tercemar pasal kena sambil speed track. Ada. We ingat dah pada hari tu tapi kena juga. Ada cuak saya. Silap saya. Tak kata kau lain, silap saya. Pasal habis saya tekan minyak tekan senyum-senyum apa dia pun hanyut degar. Tak pula highway ke. Silap. Okey. Beres dah. Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni saja yang nak sembang-sembang kosu. Saya nak cerita MyVH kami dah kena Kena samir dah. Samir speed track di Kulim. Jadi bayar dia. Ada promosi dalam masa 15 hari dalam 150. Jadi ambil peluang tu saya pergi bayar lah dia lah. Saya agak dah masa hari kejadian tu. Lepas tu Kulim tu saya agak dah mesti ada polis lah. Ada polis tapi kusyok buah gitu. Buah itu jadi siapa tak ingat hok target fokus kita tu. Nak tengok polis dekat tepi nak bawa berhati-hati. Jadi dia main tekan minyak. Lepas tu setel mata dengan dia. Agak dah masa tu tengok komentar tengok dalam 100 lebih tu. 110 rasa. Kena orang kata. 2 hari kemudian suka tak sedar hati, telefon balai polis macam memang dia kata ada sampai speed track dia. Kau Kulim. Jadi hari ni ambil peluit. Siang tadi lah dalam pukul berapa, pukul 2 kau tengah hari gitu lah. Ambil peluit pergi bayar lalu lah sampai. Malah nak biar lama takutnya dia lepas 13 hari 15 hari harga samir akan jadi 300. Lepas ni kena berhati-hatilah. Kena cakno juru menarlah. Pandu kereta kalau boleh jangan laju apa semua. Kau bagi nak pesan. Malam ni kita sekarang ni on the way nak balik kap. Okey, kita malam ni kita tidur situ kan malam ni. Ya. Ni baru pagi ambil anak-anak ngaji ni. Hari ni mari sini bayar samir pasal 2-3 hari lepas kena samir speed track. My VH kena samir speed track. Tak apalah, kita bayar lagi, kita sesah lagi ni. Selesai bayar samir kena 150. Okey, ada getar sikit masa awak apa ni macam awak-awak semua tengok ni dah orang getar sikit. Tambah pula kita tak beli lagi stabilization apa benda kita tak beli lagi tu. Hak jenis megel tu. Kita tak beli lagi. Jadi pergi telefon cara kita jadi anak megel ni kejap gambar turun naik ada biasalah. Tapi tak apalah. Dari dia pergi ke. Dia mujur tu kalau tidak tak tahu nak barang ada ni. Okey, hak mana view apa ni video saya ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like dan jangan lupa share. Yalah, saya sebenarnya bukan ke apa untuk ingat saling ingat mengingatilah. Jangan kita lalai takut kena samir kau gapo semua tu lah sebenarnya. Benda tak ada gapo. Lepas tu terima kasihlah hak mana menonton video saya ni. Video saya ni terima kasihlah benar-benar tu. Terima kasihlah. Okey, assalamualaikum semua.